Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita ada di dekat kantor marketing. Ini untuk perumahan Kemang Bogor Regency, Puri Begawan Kemang, dan juga Bogor Kemang Residence di sebelah sana. Di sebelah Indomaret bisa kita lihat ada yang baru nih, seblak yang prasmanan ini ya, seblaknya ya, nyeblak geh gitu ya. Seblak prasmanan bisa pilih topping sendiri teman-teman. Kita akan masuk dalam dan akan kita lihat seperti apa ya pilihan toppingnya. Mari kita masuk. Ini untuk pilihan menunya teman-teman, ada banyak sekali pilihan menu yang bisa teman-teman pilih. Ada juga kerupuk-kerupuk di sini. Ada telur, sayuran, ada jamur enoki juga ini. Yang suka ceker ayam, ada ceker ayam. Yang ini tulangan. Dan ada topping-topping lainnya yang juga bisa teman-teman pilih untuk tambahan dari seblaknya. Ini untuk daftar harganya. Daftar harganya berkisar Rp500 per pak sampai Rp7.000 ya, yang paling mahal ya. Yang suka pedas bisa pilih level 3, level 2, atau level 1. Ini untuk kerupuknya, teman-teman bisa ambil sendiri mau kerupuk yang mana saja. Terus isiannya apa saja ya, misalnya seperti ini. Kita tambah apa lagi, mau mie, mau kue tiaw juga ada. Ini kita tambah sosis, enak kali ya. Ini teman-teman ya, yang mau lebih banyak juga boleh, masih banyak pilihan lagi. Kita kasih ke tetehnya ini. Teman-teman, ini untuk seblaknya sudah jadi ya. Ada sosis, ada dumpling, ada sayuran, ada telur, ada juga kerongkongan, dan juga tentunya kerupuk. Ini saya pilih level yang pedas ya, level 3. Kita peras ini jeruknya. Oke, satu lagi. Ini teman-teman isiannya ada sosis, tadi ada juga telur, ada tulangan, tulangannya, ada sayur, sayurannya, dan tentu saja ada kerupuk-kerupuknya teman-teman nih, kerupuk. Oke, ini kerupuknya. Ini untuk wangi-wangi banget ya teman-teman ya. Kuahnya juga terlihat pedas karena level 3. Mari kita coba.